Dikasih info, Mas Le. Yang paling disayang seluruh antara jagatnya Mas Dedik. Tuh, hubungannya sebegitunya tuh. Sama anaknya aja deket banget Dedi sama Mayang tuh. Kecium tuh. Sayang, ya ampun, Masya Allah. Tuh, Dedi tuh kan kayak gitu tuh. Dari bayi, enggak ada ibunya, Dedi ngurusin luar biasa nih, Dedi ya, Dedi. Dari bayi, dari umur 1 hari sampai umur tuh. Sekarang ini, Dedi nih, yang urus. Luar biasa, jadi dia enggak kaget kalau hidup sendiri pun ya, Dedi. Enggak kaget ya, tuh, biasa. Karena udah hidupnya sama Dedi, jadi ayah, jadi ibu juga. Luar biasa lah pokoknya, enggak ada yang kayak Dedi lah pokoknya. Ya, ya Mayang? Ya. Tuh, Mayang aja sayang banget ya. Banget. Tuh. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Dodi Sudrajat semakin menunjukkan kemesraannya, rasa sayangnya kepada Mayang. Maklumlah, Mayang sekarang sudah menjadi artis. Dan kabar terbaru, Mayang menjadi bintang film sebuah film layar lebar. Karena itulah Dedi makin sayang kepada Mayang dan memberikan kecupan-kecupan mesranya di ubun-ubun Mayang. Namun dalam narasinya di situ Dedi membesarkan Mayang sejak ditinggal oleh ibunya. Sehingga dengan berpisah dengan Puput Sudrajat yang sudah resmi bercerai, Dedi pun tidak ada masalah untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada Mayang. Namun sayangnya, netizen tetap tidak percaya dan bahkan mengkhawatirkan Mayang nantinya hanya jadi mesin ATM buat Dodi Sudrajat seperti Vanessa dulu. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana komentar-komentar netizen soal ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Habis kekenyangan, yang satu gak mau makan. Bukan gak mau makan, gak bisa minyak. Nah kan, makanya. Tapi gak apa-apa jadi kurus sih, kan mungkin main film layar lebar. Biar kurus. Amin. Bersinar. Gejala-gejala bidatnya udah bersinar ya, Jer? Iya. Makasih ya teman-teman ya. Iya, iya. Nah, video ini memang direkam oleh Ageng Kiwi, sahabat Dodi, yang sempat diisukan akan menikahi Mayang di media-media online. Sempat diisukan seperti itu karena Ageng Kiwi sering memuji Mayang. Di video ini, Ageng Kiwi memberikan narasi sayangnya ke Mayang bikin baper. Memang di video ini Dodi sangat menunjukkan seakan-akan kasih sayangnya kepada Mayang adik Vanessa Angel ini. Karena mungkin Mayang tidak seperti Vanessa ya, yang nurut banget sejak kecil kepada Dodinya ini. Yang paling disayang seluruh antara jagatnya Mas Dedi ini. Tuh, hubungannya sebegitunya tuh. Sama anaknya aja deket banget Dedi sama Mayang tuh. Kecium tuh. Sayang, ya ampun, Masya Allah. Tuh, Dedi tuh kan kayak gitu tuh. Dari bayi, enggak ada ibunya, Dedi ngurusin luar biasa nih, Dedi ya, Dedi. Dari bayi, dari umur 1 hari sampai umur tuh. Sekarang ini, Dedi yang urus. Luar biasa, jadi dia enggak kaget kalau hidup sendiri pun ya, Dedi. Enggak kaget ya, tuh, biasa. Karena udah hidupnya sama Dedi, jadi ayah, jadi ibu juga. Luar biasa lah pokoknya, enggak ada yang kayak Dedi lah pokoknya. Ya, ya Mayang? Ya. Tuh, Mayang aja sayang banget ya. Banget. Tuh. Dan inilah komentar-komentar netizen di akun TikTok Ageng Kiwi. Ya disayanglah karena ATM barunya yang videoin calon mantunya Dodi lebih percaya kesaksian Vanessa sih. Itu karena di video calon ATM juga
Tapi Dodot tidak berhasil jadi bapak, jadi besan, jadi kakek. Emotikon tertawa. Lebih percaya di langit ada AC-nya. Anaknya ke almarhumah kan bukan. Kenapa sama Vanes beda sayangnya? Iya, itu memang anaknya. Bapaknya Vanessa Ambon, Dodi orang Pemalang. Karena di video terus Mayang mulai terjun jadi artis, jadi sayang deh. Ageng Kiwi emang tahu semuanya. Kalau nggak sayang, nggak punya duit lah, kan ATM baru. Ya, disayang, tujuannya buat jadiin ATM, berjalan pengganti almarhumah VE. Nah, di situ tadi memang disinggung bahwa Mayang memang anak kandung dari Dodi dengan Mama Lucy, tetapi anak Vanessa adalah bukan anak kandungnya tapi anak sambung karena ayah Vanessa dari Ambon. Begitu kata netizen tadi ya guys. Dan yuk kita lanjutkan. Mesin uang, sefrekuensi. Ya sayanglah sama anak kandung, sama anak tiri yang enggak caya juga dijadiin ATM pengganti Vanessa. Pengganti bininya kan enggak ada. Hati-hati ntar sayangnya ada maunya. ATM baru. Pak Dodi sayang banget sama anak-anaknya, apalagi kalau tipe anak seperti Mayang yang penurut manja dengan bapaknya. Calon mantu yang videoin. Dedi bisa jadi ayah atau ibu, makanya Dedi kasih kelebihan lidah dobel ngalahin mulut emak-emak yang paling comel dan lemes. Apalagi. Wow, rata-rata memang tidak ada yang mendukung guys di komen-komen ini. Dodi tidak bisa jadi ayah tiri. Lihat endingnya, Ageng Kiwi apakah jadi menantunya Pak Dodi atau jadi ngajak sampai perut ngules. Sayang banget ada ATM baru. Nanti cinta lokasi kan ada cuannya. Kalau aku mah percaya sama ucapan Vanessa. Lemarinya dijual nggak mas? Wah, ada yang tanya lemari guys. Dan masih banyak lagi di bawah. Silahkan di scroll dan dibaca sendiri ya, rata-rata komen-komen pendek. Baju sama dia enggak? Orang paling ganteng sedunia. Mayang. Mayang. Halo. Teh Irma. Bismillah ya. Kita harus akan indah pada waktunya. Amin. Kita amin. Dalam keadaan lemah terus semangat. Support dari Mas Ageng untuk Didi, untuk Mayang. Amin. Saya semua jadi bisa kuat. Harus kuat. Ya, amin, Mas. Amin. Ya Allah. D1, D2. Nanti bentar lagi laguku ya, Sika Mayang. Iya. Kita latihan ya, top pokoknya. Dikasih info, Mas Leng.